Bisikan sang angin menyapa langit biru. Diam dan teduh, namun merasuk ke sumsum tulang. Kilau cahaya sang mentari membelah lautan dan daratan. Guratan senyum sang karang, hijaunya sang petunia, menghadirkan nuansa kemuliaan. Beban di pundak membeludak, keringat menetes, kemelut menetas. Mungkin sajak sudah lama tak tersentuh, buliran air hujan jatuh tanpa penangkuk. Begitupun aku dan kamu. Kau hadir di saat aku sendiri. Kau menyapa di kala ku tak berdaya. Tuhan, kau anugerah bagiku. Arti hadirmu di dunia, hadiah tak ternilai dari apapun. Aku sungguh bahagia. Aku bisa bersama dengan teman-temanku untuk menjadi anak yang punya kasih yang sempurna seperti kasihmu. Andaikan aku punya sayap, ku kan terbang jauh mengelilingi angkasa. Apa ya Laura ya, gabung sama kita nggak apa-apa ya? Apa-apa. Yuk kita nyanyi yuk, kan kita saudara dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Natal kali ini aku tak punya apa-apa. Terimalah kado Natal ini, puisi terima kasihku yang sangat sederhana. Semoga engkau suka. Laura. Kini rindu membasuh pilu dan syukur menyembuhkan duka. Mengapa kita tidak bersyukur saja? Segala sesuatu sudah diberikan kepadaku, kepadamu, kepada kita semua. Sesungguhnya itu pertanda bahwa Allah mengasihi kita umat-Nya. Dia menghadirkan dan menjaga nyala api, kasih yang temaram dalam kehangatan malam. Kasih sejati untuk tak lagi dingin dengan orang lain. Kasih yang utuh kepada keluarga dan orang lain. Laksana mentari yang memancarkan sinarnya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan. Meskipun Tuhan Yesus telah mengajarkan arti dan contoh sebuah kasih sejati, namun sering kita melupakannya karena hidup-hidupnya urusan duniawi. Ucap syukurlah atas pemberiannya dalam hidup kita. Hidup ini adalah anugerah. Dan jadikanlah ini menjadi kado terindah Natal kali ini. Kami, Bea Cukai Sumatera Utara, mengucapkan Selamat Natal tahun 2019 dan menyambut tahun baru 2020. Bea Cukai, Happy Day! Yesus Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia ini untuk menjadi sama seperti aku dan kamu. Hiduplah dalam kesederhanaan dan jadilah penebar benih-benih cinta kasih. Karena aku hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain.